Halo semua, selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dalam judul Love My Big Boss, karya Evelyn, pengisi suara Marina Monalisa. Bab 5, Pertemuan. Sedang ada pekerjaan proyek, kalimat yang bertuliskan tepat di pintu masuk daerah itu, ini adalah daerah yang sedang dibangun sebuah proyek besar milik seseorang. Banyak sekali para pekerja yang sedang sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Tuan, tuan, teriak salah seorang pekerja berlari ke arah seorang pemuda yang sedang duduk melihat para pekerja yang sedang sibuk. Ada apa? Pemuda itu heran. Pemuda itu bernama Elzel Putra Pratama, bos muda pemilik proyek besar ini. Selain tampan, dia juga berkarisma. Memiliki perawakan yang tinggi, putih bersih, hidung manjung, perfect. Tak hanya itu, di usia yang masih muda dia sudah memiliki banyak proyek, banyak bisnis, banyak usaha, dan tentu saja banyak saingan. Sifat khasnya ialah dia orang yang cuek dan tidak banyak berneko-neko. Ada mayat di belakang proyek, tuan. Mayat? Tuan Elzel bingung. Iya, tuan. Ayo kita ke sana, tuan. Suasana di belakang proyek sudah ramai oleh pekerja yang penasaran dan mayat yang mereka maksudkan adalah Yuki yang sedang terbaring di atas tanah. Pinggir semuanya. Tuan Elzel mendekat ke arah Yuki. Pak Karman, tolong urus mayat ini. Perintah Tuan Elzel kepada Pak Karman, sopir pribadinya. Baik, tuan. Baru saja Pak Karman dan rekan-rekannya hendak mengangkat Yuki, gadis itu tiba-tiba terbangun. Aku di mana? Liri Yuki. Semua kaget. Dia masih hidup, tuan. Masih samar-samar Yuki melihat sekeliling. Ramai. Banyak orang di sana. Dia masih bingung apa yang sudah terjadi. Tuan, jangan-jangan. Jangan-jangan itu Badrun sama pasukannya, batin Yuki. Hei! Kamu anak buahnya Badrun ya? Teriak Yuki pada Tuan Elzel dan mencoba bangkit. Hah? Tuan Elzel menaikkan sebelah alisnya karena bingung. Dengar ya, aku tidak mau menikah sama bosmu itu. Apaan sih kamu? Jangan pura-pura ya kamu. Kamu pasti mau menangkap aku kan? Pak Karman, bawa dia. Tidak! Teriak Yuki dan kembali pingsan membuat orang-orang bertambah bingung. Hening, bawa dia ke rumah sakit. Perintah Tuan Elzel tetap dengan gaya cueknya. Dia tidak mau masalah ini membuat image proyeknya menjadi jelek. Baik, tuan. Yuki dibawa ke rumah sakit oleh Pak Karman, sementara Tuan Elzel memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Kejadian ini membuat moodnya hancur, bagaimana tidak? Ada seseorang yang berani teriak-teriak di depannya dan disaksikan orang ramai. Dandi, jemput aku sekarang. Tuan Elzel berbicara di telepon dengan orang di seberang sana. Dandi adalah sahabat Tuan Elzel. Tidak cuma sahabat, Dandi juga merupakan asistennya di kantor. Oke, rumah sakit Cantika. Pak Karman masih menunggu Yuki siuman. Setelah hampir satu jam barulah Yuki sadar. Aku di mana? Neng sudah bangun. Pak Karman senang. Bapak siapa? Saya Karman, Neng, sopirnya Tuan Elzel. Tuan Elzel? Yuki heran. Iya, Neng. Tuan Elzel, berarti bukan suruhan Badrun Gentong dong? Oh, syukurlah, Yuki lega. Makasih, udah bawa saya ke sini, Pak. Iya, sama-sama, Neng. Kalau gitu, Bapak pamit dulu. Pulang dulu ya, ntar Tuan nyariin. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Iya, Neng. Oh iya, masalah biaya, Neng, gak usah khawatir. Semua udah diurus Tuan Elzel. Lagi pula, ini rumah sakit juga milik beliau. Jadi, Neng, banyak-banyak istirahat saja ya. Iya, Pak. Pak Karma meninggalkan ruangan. Hebat juga tuan itu bisa punya rumah sakit. Tiba-tiba, tok tok tok. Permisi, seorang suster masuk ke ruangan Yuki. Dia suster Emil. Iya, masuk. Suster Emil memeriksa keadaan Yuki. Semuanya baik. Banyakin istirahat ya mbak. Mbak kecapean, makanya pingsan. Dan luka di kaki mbak juga sudah kami obati. Gak lama lagi, luka-lukanya pasti sembuh. Suster Emil tersenyum ramah. Terima kasih ya, Sus. Suster Emil duduk di bangku sebelah ranjang Yuki, menatapi Yuki dengan lekat. Mbak ini artis ya? Tanya Suster Emil pada Yuki yang membuat Yuki tersedak mendengarnya. Artis? Bukan. Yuki bingung dengan pertanyaan Suster Emil. Artis empang mah iya, batin Yuki cekikikan. Oh, pantesan gak pernah lihat mbak di TV. Kalau gitu pasti mbak pengusaha ya? Nama perusahaan mbak apa? Wak?
Bukan juga, saya mah orang biasa. Yuki semakin bingung. Lah, piye toh? Lalu kenapa mbak bisa masuk ke rumah sakit ini? Tadi aku lihat juga mbak diantar sama sopir pribadinya Tuan Elzal, pemilik rumah sakit ini. Entah, aku juga gak tahu. Tadi aku pingsan. Rumah sakit ini khusus buat para artis, selebriti, pengusaha kaya. Orang biasa mah gak mungkin mampu bayar biaya perawatan di sini. Mbak lagi bercanda ya, hihihi. Suster Emma Cikikian melihat Yuki yang dikirinya sedang bercanda itu. Mendengar ucapan Suster Emil, makin membuat Yuki terkagum-kagum betapa hebatnya tuan muda yang bernama Elzal itu, hingga hampir membuat Yuki kembali pingsan. Ya udah, saya permisi ya, Mbak. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.